Ibalik sosokyan ko kakumi ito. Tanpa ko kutawi, banyak sekali kegagalan-kegagalan yang dia alami. Sehingga sampai sekarang, dia menjadi sosok yang patut dicontoh. Tidak ada pohon yang tumbuh, dia langsung tinggi. Tidak ada. Pohon itu mengalami kondisi di mana dia harus hidup, harus tetap tumbuh di tengah kesulitan. Diterpa badai, diterpa injakan-injakan hewan. Dia tumbuh perlahan-lahan hingga akhirnya dia besar. Hingga akhirnya dia kuat dan mampu memberikan manfaat. Yang kau alami ini adalah proses. Yang kau alami ini adalah gambaran-gambaran coretan. Yang akan menjadi bentuk sempurna dari sebuah lukisan.